Ya, pemirsa, Telkom catat kinerja di mana mencatatkan kenaikan laba bersih di sepanjang tahun 2020. Pada laporan keuangan tahunan, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 20,8 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Sepanjang tahun 2020, total pendapatan PT Telkom Indonesia Persero Tbk hanya naik 0,66% dari 135,57 triliun rupiah pada 2019. Di sisi lain, Persero mencatatkan laba bersih sebesar 20,80 triliun atau lebih tinggi 11,47% dari tahun 2019. Mengutip sindonews.com, Direktur Utama Telkom Ririk Adriansyah mengatakan tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang dan penuh dinamika bagi Indonesia di mana pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia dan masih berlangsung hingga saat ini. Sama halnya dengan sektor bisnis yang lain, industri telekomunikasi merasakan dampak yang cukup besar dengan adanya pandemi. Namun tidak dipungkiri bahwa pandemi juga membawa perubahan terhadap kebutuhan dan gaya hidup masyarakat dengan tingkat adopsi digital masyarakat meningkat signifikan. Pergeseran bisnis legasi ke layanan digital tersebut juga terlihat pada pendapatan digital bisnis Telkomsel yang tumbuh 7% menjadi 62,33 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Kontribusi pendapatan digital bisnis terhadap total pendapatan Telkomsel turut meningkat menjadi 71,6% dari 63,9% pada tahun sebelumnya. Tak hanya itu, Telkom juga mencatatkan kenaikan pendapatan dari segmen wholesale dan international bisnis sebesar 27,3% secara year on year menjadi 13,5 triliun rupiah yang utamanya didorong oleh peningkatan bisnis menara. Berbagai sumber, IDX Channel.